nggak kerja. Katanya iya di kamar dia main HP terus, ya gue bodo amat lah. Lah orang sakit emang suruh. Lah orang sakit kalau kamu baper salah. Oh, iya, makanya kalau aku baper malah aku sakit hati sendiri, kecewa. Orang Hong Kong itu enggak bisa. Nah, sini mah enggak kenal, enggak orang kayak enggak kayak orang Indo. Orang Indo kan sakit hati ya. Nah, ini perasaan gak... orang gitu ya. Heeh, ini enggak ada. Kamu ngapain, Cang? Aku finish, mau finish 2 bulan lagi. Aduh. 2 bulan lagi. Ya jelas lah kabur aja kalau sudah digituin. Kenapa? Kamu COVID diapain? Kapan COVID? Bulan 5. Heeh, terus. Kan aku dari bulan 3 tuh aku 3 bulan enggak libur, Cek. Gak libur sama sekali. Yang kena pertama itu anaknya yang kecil yang aku rawat itu, yang pertama terus. Kena yang umur 2 tahun itu kena COVID. Kan tidurnya sama aku. Habis itu dibawalah di rumah sakit sama si neneknya. Aku ngerawat mereka berdua selisih 2 hari neneknya kena COVID. Nah, okay. Aku yang nganter makan, yang ngurus kan emaknya kan kerja apa. Langsung aku yang kena 5 hari baru aku yang nularnya aku. Terus. Habis itu ini aku udah dipotong gaji sama suruh ganti hari juga sama bos aku. Loh, sakit? Kan ada cuti sakit terus ya? Selama 6 hari itu kan. Katanya selama 6 hari itu aku udah dipotong gaji 150. Karena itu kan ada hari minggunya juga kan. Nah terus pas hari yang 5 hari itu aku harus suruh ganti hari. Tidak, kamu ada cuti sakit. Kamu sudah bekerja lebih dari 1 tahun, kamu punya cuti sakit. Dia tetap harus bayar kamu 80%. Enggak. Aku tidak. Suruh. Jadi aku selama itu dari bulan 6 dan 7 tuh aku enggak libur tuh enggak dapat gaji enggak. Kakak aku mau minta lembur aja enggak keluar. Ada catatannya enggak? Ada buktinya enggak? Enggak ada. Cuma skala kamu kalau enggak ada buktinya. Kalau kamu aku ada telepon agensi, aku udah telepon agensi. Agensi aku yang dulu itu, "Cek, aku kok sakit segini?" Katanya, "Ya emang gitu kalau sakit lebih dari 3 hari emang kayak gitu." Katanya. Tidak, kamu sudah bekerja lebih dari 1 tahun, kamu itu punya cuti sakit. Dikatakan dalam cuti sakit punya gak ini ya punya. Cuti sakit dalam 1 bulan itu ada 2 hari. Cuti sakit itu 1 bulan ada 2 hari. Dan jadi kalau 1 tahun kamu punya 12 hari. Iya. Jadi tapi gajinya bukan full 80%. Jadi selama 6 hari kamu tetap dapat gaji tapi tidak full ya. Kalau iya itu 6 hari cuma gaji full dipotong 150 aja itu. Iya bukan. Itu aja. Bukan, berarti kan terus disuruh ganti hari juga. Sudah dipotong masih diganti hari, enggak digaji. Enggak digaji. Ugal-ugalan itu sayang. Kamu ada bukti enggak? Enggak ada, cuma ini aja. Aku udah telepon agensi. Moyongnya lah. Makanya aku tuh telepon agensi tuh enggak cuma agensi aku tanya yang lain tuh enggak boleh kayak gitu, bos. Kamu masih berhak loh kayak gini-gini. Makanya agensi aku males lah aku. Ya udahlah aku hitung-hitung selama itu bayangin 6 hari itu kan hampir 1 bulan lebih, Cek. Aku enggak libur, enggak dapat uang ini juga lembur. Kok bisa kayak gitu? Enggak tahu. Terus ini ngomong-ngomong ada job enggak, Cek? Apa jenis bulan 1 bulan 11 tanggal 1.